دورات خير بها يزداد إيماني الله دورات خير بها يزداد إيماني الله قد انقضت ما إلى عيشها الها Perkenalkan, nama saya Azmi Syueh Khan Mahathir, ya, berasal dari Jakarta Timur, tepatnya di Condet. Alhamdulillah, ini menjadi awal marah. Uh, pertama kali anak hadir dan ikut uh, menjadi peserta daurah uh, di Darul Mustafa. Ya untuk yang pertama, karena memang uh, saya pengen betul dari dari dulu untuk berangkat ke Tarim, ke Hadramod, ya Tentunya untuk belajar di sini. Uh, alhasil uh, Allah berikan kesempatan kepada saya uh, mengikuti program daurah di tahun 2021 ini. Sehingga Allah mudahkan semua, Allah lancarkan. Sehingga uh, saya bisa dapat... Uh, datang kemari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Uh, ini suatu hal yang sangat istimewa dan luar biasa untuk saya pribadi karena selama ini melihat uh, kota Tarim Hadramaut dari media sosial, terus mendengar cita-cita dari uh, para guru-guru dan masyarakat kita dan alhamdulillah bismillah uh, Allah takdirkan saya untuk uh, dapat berkumpul di sini, berdiri di sini, menginjakkan kaki di tanah Tarim ini uh, begitu sangat uh, mengharukan hati sehingga tatkala ketika masuk di Kota Tarim uh, hati ini kan terenyuh gitu sehingga masuk ketika uh, yang luar biasa lagi begitu masuk ke dalam Darul Mustafa dan masuk ke dalam Musola Ahlul Kisa itu uh, mengalir air mata saya bahwa selama ini hanya melihat di media sosial dan hari ini saya masuk ke dalamnya itu dia yang nah, dimana uh, uh, banyak Ratusan bahkan ribuan orang yang tercetak menjadi ulama-ulama besar Lewat dari uh, Darul Mustafa ini di dalam Musul Al-Kisa ini Dan juga di dalam Zambal saya berziarah selama ini melihat uh, luar biasa banget di dalam uh, media sosial Tapi hari ini luar biasa Allah takdirkan ini suatu nikmat yang begitu besar untuk saya Dan perlu saya wajib syukuri agar nikmat ini tidak hilang Dan juga berharap setiap tahun saya akan bisa berziarah ke, Marik, ke kota Tarim Hadramun Alhamdulillah saya mengenal guru mulia Sidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ini uh, lewat dari guru sekaligus ayah saya, ayah saya yaitu Sidil Walid Sultan Kulub Al-Habib Mundir bin Fatal Musawah uh, dari, dari tahun 98 saya mengenal Al-Habib Umar bin Hafid mengenal uh, bagaimana pribadi beliau bahwa dikatakan semua gerak-geriknya beliau ini uh, duplikat dari baginda Nabi Muhammad SAW sehingga uh, hati ini tertarik sangat untuk bisa belajar dengan beliau. Walaupun mungkin nggak bisa bertahun-tahun belajar di Darul Mustafa dengan waktu hanya 40 hari, insya Allah bisa mendapatkan barokah Bagaikan orang yang bertahun-tahun bisa belajar mondok di sini. Yang sangat luar biasa, tatkala ketika uh, saya masuk ke dalam Darul Mustafa, betul-betul ini tempat yang dimana tadi saya katakan bahwa banyak tercetak ratusan bahkan ribuan ulama-ulama besar dari tempat ini. Dan itu menjadi uh, mengharukan hati saya, sehingga berharap kepada Allah Ta'ala, saya dimasukkan uh, di dalam kumpulan di barisannya, uh, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan juga uh, mendapatkan satu semangat cas yang luar biasa untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, karena kalau kita melihat gerak-gerik gerak -gerak dari guru mulia ala Habib Umar ini, semua duplikat Baginda Nabi Muhammad SAW, dan di situ kita. Uh, termotiv termotiv termotivasi untuk bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh guru mulia oleh Habib Umar bin Muhammad bin, bin Habib. Dan yang luar biasa saya melihat sendiri bahwa Habib Umar di sini begitu memiliki tenaga yang luar biasa. Kita yang anak muda aja belum tentu sanggup untuk mengikuti beliau. Tapi beliau hari demi hari, waktu demi waktu, ya jam demi jam melayani hikmat kepada santri-santrinya. Bahkan saya yang kayak santri daurah yang baru beberapa hari aja udah kena sakit gitu. Kena sakit satu hari istirahat Bagaimana dengan kondisi Habib Umar luar biasa, masya Allah. Tentunya uh, harapan besar saya uh, selaku sebagai peserta daurah dan juga mewakili teman-teman semua, kita berharap Allah Taala memberikan madad yang besar kepada kita semua. Tentu sebelum berangkat kami menyiapkan dari masyad yang begitu besar agar Allah Taala memberikan madad yang besar juga pada kami. Karena sebagian dari kami peserta daurah akan pulang balik ke Indonesia, tidak melanjutkan. Tidak ada beberapa sebagian dari teman kawan-kawan kami juga yang melanjutkan. Namun, kami berharap, dengan waktu yang singkat ini, Allah memberikan mandat yang begitu besar kepada kami, sehingga nanti pulang ke Indonesia, ya, ilmu barakah yang manfaat yang kita dapatkan di Kota Tarim, Hauramot, tentunya di Darul Mustafa, pengajaran-pengajaran dari Guru mulia Al Habib Umar, bisa kita praktekkan, kita bisa aplikasikan di dalam rumah tangga kita, di dalam sanak famili kita di dalam kerabat kerabat kita, di dalam sahabat sahabat kita, dan juga tetangga tetangga kita, tetangga kita, dan juga terlebih kepada majis-majis kita, agar sehingga terciptalah uh, kehidupan yang nabawi, terciptalah dan tersebarlah juga sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, Tersebar, tersebarlah juga menjadi azkar-azkar yang uh, yang diajarkan oleh guru mulia Habib Umar dalam kitab Kulasatul Madad Nabawi berangkat kemari bukan terhalang karena rezeki enggak. Semua biidnillah. Siapapun antum ya dimanapun antum dan uh, siapapun latar belakang antum, kalaupun antum memiliki niat yang besar untuk datang ke kota Tarim Hadramaut, antum sering bertawasul kepada ahlu zambal dan juga para aulia di Hadramaut. Insya Allah tahun depan Antum bisa berangkat ke sini dan juga bisa mengikuti program daurah di tahun yang akan datang.